Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cikta hari ini. Hari ini Cikta nak ajak buat rebung masak rebung sayur manis. Nak bawa ha. Nah, sayur manis rebung. Nah, mak Cikta tunjuk bahan-bahannya. Ni dah Cikta rendam ayak tu dah jadi dah hilanglah sikit hijau-hijau tu. Nah, lepas tu yang ni ayak berah. Ayak berah hampa basuh berah tu, kalau kata berah tu banyak kandi, yang nombor 2 tu hampa ambil ayak berah nombor 3. Tapi ayak berah, kalau ayak berah yang nombor 2 tu tak banyak kandi sangat, hampa ambil ayak berah nombor 2. Tapi yang penting ayak berah. Nah, ayak basuh berah lah nah. Lepas tu kita ada sikit lengkuas, ada sikit cukup rasa. Okey, lepas tu sedikit belacan nah. Okey. Ha? Okey, lah ni kita bersiang rebung dulu. Okey, bersiang rebung ni kena tengok lah kat sini, kalau kata keras ni kita kena buang. Ha ni macam keras ni. Jangan sehari dah seragal gusi tu nak kepuk pun tak boleh. Ha? Ha, encik. Ha, encik. Kita nak buat sayur. Sayur ni kalau kata nak campur dengan bayam boleh. Lepas tu nak campur dengan kacang lendiak boleh. Tapi hari ni kita nak tunjuk pasal banyak sangat permintaan, dia pun nak kita ajak buat sayur manis rebung. Ha, rebung saja. Okey, lah ni kita cincang sampai habis dulu nak. Okey, ni kita cincang dah. Nah, kita bumbu sekali dalam ayak merah. Okey, pekat api dulu. Lepas tu pocun masuk aja. Senang. Senang buat, sedap dimakan. Ayak merah jangan lupa. Nah, tujuan dia tu abang mak kita kata dulu ni ayak berah ni kan dulu abang dulu-dulu ni. Okey, masukkan macam dulu nak. Abang dulu-dulu suka ambil rebung hutan kan. Rebung hutan tu kalau kita masuk terus dengan ayak kait tu, dia akan jadi kuning atau merah kot. Ha, merah. Lepas tu tujuan ayak berah dia tu tak mahu bagi rebung merah. Lepas tu dah biasa buat macam resipi mak Cikta tu, rebung madu ni pun Cikta buat ayak berah juga. Ha, tapi kita boleh tahu kita buat ayak berah dengan ayak biasa. Ayak berah ni dia sedap. Nah. Okey, kita tunggu bagi dia mendidih tak nah. Lalu ambil halia. Ah, lengkuas halia pula nah. Ha, kau jom masuk juga. Ha, buh sekali semua. Dia ada duduk dalam tu. Satu. Gula. Ha, gula, dia kena rebus dengan gula bagi dia naik manis-manis sikit. Kan? Garam nyambu lagi. Garam dia tak boleh bubuh awal dengan rebus ni, sebab dia payah nak empuk. Nah, nak empuk tu maksud kata payah dia nak masak lah. Dia kita tunggu sekejap lagi dia buang-buang dulu nah. Okey. Okey, mari kita tengok. Oh, tu mungkin buat dah. Ni kita tunggu dalam 15 minit macam tu. Nah. Ha. Ya, sedapnya. Tapi kalau kata hangpa nak bubuh bayam ke sikit, ah ha, kacang lendia ke, ha, masuklah lepas dia mendidih ni. Ah ha, kau masuk aja nah. Lepas tu bubuh sikit cukup rasa. Lepas tu baru bubuh garam. Ha? Garam ni yang banyak sangat nah. Dia bukan ada rasa apa, dia bukan ada kita nak masuk bawang ke cabai ke, yang betul-betul saya rebung ni macam ni saja. Nah, lepas tu nak ucapkan terima kasih pada anak-anak aunty yang sponsor dekat aunty rebung ni nah. Syah, terima kasih banyak-banyak. Rebung ni mah pada polis ni. Okey, masak dah. Ha, tu lagi welok dah. Dia tak ada apa. Yang ni saja sebetul-betul yang saya rebung ni. Ha, makan dengan ayam asam. Lepas tu hampa bakar lah ikan. Oh, sedapnya. Sekejap kita pun nanti tinggal lah. Okay, mari kita api.
Ampa tengok aja ni ringkas ni sedap. Ampa buatlah tengok. Ampa tengok aja sayur apa cincai buat tengok. Kita kata buat tengok. Ni orang panggil saya orang sakit. Waduh. Tengah tu ada juga yang bubuh apa terumbuk. Terumbuk Belanda ke apa kecil-kecil tu. Ada juga boleh juga nak bubuh tu pun. Tu dia. Tak ada apa dah. Oh ni semata-mata. Bawang tak ada, cabai tak ada. Apa nak pedas apa tumbuk cabai.